Guys, bantu dukung channel ini ya guys. Buat kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe guys. Hai guys, kembali lagi di channel Nara Sanjaya. Jadi kali ini berhubung aku lagi libur guys, nggak ada kerjaan, rencana aku mau jebak burung karena banyak sekali burung-burung yang datang ke rumahku guys. Nah biasanya itu burung-burung datang di pohon-pohon di halaman rumahku guys. Nah rencana aku mau pakai jebak ini. Nah cara menggunakannya itu simpel sekali guys, masih tradisional. Nah ini kita buka di sini. Nah lalu ini kita kaitkan ke sini guys. Jadi kita kaitkan ke sini. Seandainya nanti kalau burungnya, aduh, tanganku dong kena guys. Percobaan dulu guys. Nah nanti jebak ini taruh di sini. Nah terus nanti seandainya kalau ada burung masuk, dia akan menginjak bambu yang di dalam ini guys, sehingga talinya akan lepas di sini dan akan menutup di sini sehingga burungnya masuk. Nah jadi di dalamnya rencananya aku isi pisang guys. Nah jadi seperti ini. Bentar. Nah jadi ini pisang ini sebagai umpannya guys, karena burung itu penyuka pisang. Nah kita taruh di dalam. Jadi nanti aku mau taruh jebaknya ini di atas pohon guys. Nah sebagai contoh guys, nanti gimana sistem kerjanya, coba aku ambil sesuatu dulu. Nah seandainya nanti kalau ada burung yang datang masuk mencari pisang, maka dia akan menginjak di bagian dalam itu guys. Coba kita contohkan. Nah akan tertutup seperti itu guys. Jadi burungnya otomatis tidak bisa keluar. Dan di sini ada tempat untuk mengambil burungnya guys. Iya. Nah untuk itu mari kita pasang dulu jebak burungnya guys. Kita siapkan dulu. Oke guys, sekarang kita tinggal pasang jebaknya. Ya jebaknya aku pasang di sana guys. Jadi kebetulan sebelah sana agak banyak pohon-pohonan. Semoga aja nanti ada yang mampir. Di sebelah sana pohonnya, jebaknya biasanya di pohon ini banyak ada burung guys. Dan aku juga punya beberapa burung guys itu di sebelah sana guys. Jadi di sini aku punya beberapa burung ini juga, dan sampai ke timur guys. Oke guys, nah jadi biasanya di pohon ini, kalau di Bali namanya ini pohon jepun guys. Pohon apa namanya ini ya? Kamboja. Jadi biasanya ke pohon kamboja ini ada banyak burung yang datang guys. Itu kebetulan di sana agak banyak pohonan bisa dilihat. Dan biasanya mereka mampir-mampir ke sini, semoga aja nanti kena guys. Nah berhubung aku cuma ngerekam pakai HP, jadi nggak bisa standby kameranya guys. Oke guys, semoga kita dapat. Tunggu berita selanjutnya guys. Dadah. Oke guys, jadi jebakku kena guys. Ini Anin lagi makan guys. Yuk kita tengok guys. Tuh lihat guys burungnya guys. Akhirnya kena guys. Mari kita lihat burung apa yang kita dapatkan. Lihat guys, aku dapat burung. Mari kita lihat guys. Oke
guys, jadi aku dapat kalau di Bali ini namanya cerucuk guys, cerucuk. Nih, lihat burungnya guys, haha. Oke guys, yuk kita cari angin guys. Hah, akhirnya kena satu. Guys, sekarang kita cari Anin. Hai Anin. Dapat burung, Bapak dapat burung nih. Bapak dapat burung. Yuk pegang anak burungnya. Dia bengong dong, guys. Sudah dibengong ya bapaknya dia. Ini mau burung? Ini. Ini mau burung? Ini mau burung? Bengong dia guys, bengong. Kok bengong cantiknya bapak? Kok bengong cantiknya bapak? Mau digigit dong? Tuh burung burung liar katanya harus hati-hati katanya. Biar enggak digigit. Guys. Marah dia. Marah dia. Jadi berhubung aku punya banyak burung, jadi aku pelihara ini guys. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.